Halo semuanya, selamat datang di game One Piece Bounty Rush. Oke, jadi di video kali ini aku akan coba Yamato S di metanya Shanks Kamusaria. Dan udah lama juga aku nggak main pakai karakter ini sih. Duet attacker. Duet satu attacker sih ya, dua karakter. Yamato sama S ini enak banget sih. Harusnya bisa ya buat lawan Shanks Kamusari. Yang pinter-pinter aja lah, kita ganti-ganti karakternya tuh. Terus buat supportnya aku ngambil attack SHP Paramecia Captain sama New World Wish Generation. Ini New World-nya udah wajib dipakai, soalnya buat lawan yang kalah elemen. Soalnya putih itu menang elemen dari karakter warna merah. Ini warna merah kalah sama warna putih. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung saja ke gameplaynya. Let's go. Oke, gameplay pertama kita di Sanigo. Lah, nggak ada loh. Kok kagak ada? Malahan Shanks merah. Shanks film red. Kalau lawan Shanks film red mah gampang, bro. Soalnya ngilangin hakinya pakai es aja udah hilang. Ini hari Jumat ya, kalau nggak salah ya. Pengganti bannernya... apa besok? Pengganti bannernya Roger tuh pasti rebanner lagi sih, rebanner EX. Semoga aja Yamato runner boleh lah. Kalau enggak siapa ya, Oden udah lama nggak keluar soalnya. Lama bang tuh. Kalau misalnya lawannya ya siapa, Esnek, aku nggak bisa ya. Nyerah lah kalau lawannya Esnek aku. Oh, Esnek ya, nyerah ya. Oh, kacau kok kesini dia. Ya udahlah, nggak bakal bisa ngapa-ngapain aku. Itulah kelemahannya Yamato S. Kalau ada Esnek, jarang-jarang lo ketemu Yamato Isha, ketemu Esnek ya. Jarang banget malahan. Oke. Rokrogan. Oke, kita ke atas aja bantuin. Pokoknya Esnek jangan di inilah. Kok gak kena? Aneh, kok gak kena ya? Makasih. Iya. Sini. Surbet. Gampang. Selama nggak ada Esnek, oke lah. Surbet. Lah kok? Sini dia. Gampang banget tuh lawan. Mati, malah dijatohin, emang asem tuh bocah. Mati. Bang, ambil buruan. Alamak. Kacau. Untung tapi bukan ke aku ya. Masih tetap aja mati. Gantilah. Beberapa detik lagi coy. Nggak bakalan kuat nanti kalau misalnya nggak diganti. Kita kesini. Serbet. Lah kecabut loh. Asem. Berarti dikit lagi ya tadi. Tapi untung aja diganti. Ini mah asemnya ketemu Esnek sih. Kalau nggak ketemu Esnek lebih enak lagi barbarnya.
Tapi ya seenggaknya bisa ngekill-ngekill dapat 5 tuh. Ini aja lawan siapa namanya? Sunset ya gampang banget loh. Oke, kita langsung next gameplay yang kedua. Let's go. Oke, gameplay kedua kita di sini lagi dan ada Sangs. Terus Odin. Ini enggak ada ya, enggak ada Snack. Snack-nya ada di tempat aku tuh. Bisa lah. Oke, kita lihat buat lawan Sangs Kamusari apakah bisa. Berarti bener ya, besok tuh re-banner harusnya. Soalnya bannernya Roger udah kelar besok. Ini skill 1, skill 2. Skill 2 sama basic attack-nya Yamato kalau kena Robuchi ya udah ya. Kelar. Runner runner runner. Attack 1, defender 1. Kita ngincarnya ke Luffy. Harusnya sih. Dikit loh. Darahnya full lagi bro, gak bisa ya berarti ya. Ya mati dah, oh enggak, kirain mati. Kamu cari. Dah pull lagi tuh darahnya. Mati kau, ah bisa bro. Buy one kita bisa. Yah, dapat lagi. Nice bro, gas kan. Lah kok kena? Eh, tremor bro. Mati nih. Bam. Pas banget ya. Ih, ogah aku lawan itu mah. Darah, ganti. Oke. Sabar bang, aku kesana bang. Sebret. 5-0 bro. Bisa 5-0, nice. Yo, 6000 poin pas ya. 6000. Nih, kalau misalnya nggak ada snack bisa ya. Buy one sama ini juga bisa. Yang penting kita dapat dodge, hakinya hilang udah. Gampang bro, mati dia. Soalnya kita bisa berubah-berubah sih. Yamato S lebih susah lawan snack sama Robluchi. Biarpun tadi Sangs gak mati-mati ya tebel. Darahnya full lagi. Ini nambah lagi. Oke, kita langsung next gameplay yang ketiga. Let's go. Oke, gameplay terakhir kita di sini lagi. Aduh, kacau. Ini nih yang jadi masalah tuh ini, coy. Yamato S. Snack. Susah, coy. Gak bisa. Harus pakai medal boa sih kalau lawan dia. Lah dikit deh. Apakah bisa menang kita? Wow. Level 100 buat Sangs Kamusari. Lah gak ada defender bener juga. Oke, langsung maju aja lah. Kok nggak bisa gitu ya? Aneh yo. Mati kau. Ya udahlah. Udah di pojok gini mah gampang. Mana ini orang? Malah lebih susah ini dah. Mati. Oh, enggak ada.
Ih, gimana lawannya ini? Yuk, ambil bang. Mana ini? Duh, snack lagi ya. Ah. Ih, kok mati dia? Gitu aja mati loh. Oh, atasnya bro. Hey. Oke. Yo. Kabur juga dia. Mati. Bam. Yo. Siapa tuh? Astaga, mati dong. Ah, 20 detik gak bakalan kuat nih mah. Ganti lagi bro. Aneh. Untung aja, makasih bang. Ah, itu. Astaga. Ya, kok kemana itu? Lah, malah di... siapa tuh berat terakhir? Aku ke atas bantu dia atas, kirain di C-nya di itu loh, dijaga loh. Kagak, malah ditinggalin semua bro. Tadi yang terakhir siapa sih? Tau gitu aku di bawah aja ya. Roger ya di sini nih. Ini ada Rob Lucci nih. Oh, Rogernya kesini ya. Aku aja ngindarin Snack loh, padahal. Aku ngindarin Snack coy. Sengaja gak diladenin tuh jaga bendera. Susah nggak bakal bisa nyabut bendera kalau lawan Snack. Ya okelah. Gak apa-apa. Padahal satu kali lagi nih SS aku. Oke, buat video kali ini cukup sampai di sini. Jika kalian suka, like dan tinggalkan komentar kalian di bawah. See you next video. Bye-bye.